Oke, heya teh. Ya, gue bingung banget gitu loh. Gue bahas tentang apaan, guys? Gak usah ngomong. Oh, jadi komen, komen. Kalau komen baru jawab gitu. Bener ya guys, jujur kayak gue bingung banget gitu, harus showroom atau harus ajak kelompok atau harus nanti, aduh gue pusing banget gitu, kayak oh gue orang sibuk banget gitu loh, ngerti gak sih? Jelas sih. Kalau ditanya kenapa serba serbi gitu dinamain, kenapa serba serbi? Karena ya, pertama kalau bapak nggak suka ya udah nggak usah nyuruh kita bikin program pak gitu. Nah. Iya. Serba-serbi karena ya menjelaskan tentang iya. Yep. Jadi intinya gue tuh gimana sih? Jadi intinya gue baca nggak sih nanti presentasi? Kan dia lagi ada kasus sama RT-nya. Karena apa yang pertama syahadat apa sih bener ya nggak mau. Gak mau. Jadi ini ceritanya aku tuh ini apa? Disuruh bikin program. Nah, terus apa namanya, terus kan pertama kali kajak pertama tadi, yang anak-anak saya sebutkan tadi nggak ada, berarti nggak absen ya? Oh ya, iya pak, gitu pak. Maafin teman-teman saya. Maafin saya dan teman-teman saya. Jadi ceritanya kita tuh bikin program, guys. Jadi waktu pertama kali kerja kelompok itu kita
Jadi kita tuh bikin jadi kita bikin program gitu. Nah, temen aku tuh udah ada gambaran kalau gimana gambarnya dari Zoom gitu-gitu. Itu konsepnya kan pertama gimana caranya, mekanismenya kalau lagi selama pandemi gini programnya. Nah, terus aku bilang kan suruh ajuin ide aku, gue bilang gimana kalau misalnya tentang transportasi umum Jakarta, karena kan emang selama pandemi juga susah kan naik transportasi umum, dan bersambungan dengan pandemi juga, jadi kayak gampang nggak sih bikin program? Nggak sih, nggak gampang sih. Terus aku bilang waktu itu tuh kayak ada yang pernah plesetin serbuk gitu loh, namanya serbuk. Terus gue bener-bener yang nyari serbuk, apa ya serbuk ya, serbuk serba-serbi transportasi umum Jakarta. Nah, maksudnya program video kayak misalnya ya program TV gitu loh. Program TV guys, kayak di program-program misalnya nih kayak yang sekilas gitu loh, misalnya kayak di OTS gitu kan. Biasanya kan ada selingan yang kayak OTS. Ada OTS tuh yang kayak yang interview orang-orangnya gitu. Terus itu kan selingan-selingannya. Nah, kita bikin programnya tuh yang selingannya gitu loh. Tapi enggak yang panjang. Enggak yang panjang. Enggak dokumenter juga sih. Dulu ya. Video pendek. Iya, jadi aku semester ini banyak banget yang bakal bikin video gitu loh. Sumpah. Awas aja ya kalau misalnya ada yang bilang aku gak kerja nih di kelompok. Yang nyaranin serbuk dan transportasi umum adalah saya. Soalnya dulu saya pernah nih diginiin, digituin. Dulu kamu kerjanya apa sih? Padahal lagi presentasi yang jawabin saya. Cetotok kamu. Sebel banget loh. Sebel banget gak sih kayak dibilang sampai ditulisin. Gue yang baca. Oke, konsep program ini konsepnya akan membahas tentang serba-serbi kebijakan baru dari pemerintah, khususnya Satgas COVID-19 untuk memulai cara aman menaiki transportasi umum di masa pandemi COVID-19. Tentunya program serbuk ini apa ini? Ini kan dikemas.
Oh, akan-akan. Tentunya program Serbuk ini akan dikemas secara menarik dan informatif oleh kedua talent sehingga semua netizen Indonesia teredukasi, khususnya warga ibu kota Jakarta, tidak perlu takut lagi untuk menggunakan transportasi umum. Dan tujuan dari program Serbuk ini adalah persuasif, yaitu mengajak netizen Indonesia atau warga ibu kota Jakarta untuk berani lagi naik transportasi umum karena sudah ada protokol kesehatan yang akan kami bahas urutannya satu per satu di program ini. Cekidot. Buset, hostnya nih hancur, hostnya saya sendiri. Yuk, siapa? Oke. Pertama maksudnya ada mahasiswa. Aku hostnya, guys. Aku hostnya. Terdampak Choi ya. Jadi nanti saya adalah host dari program ini. Semoga tidak diupload di YouTube. Itu kalau cowok sendiri, enggak berdua ada tiga. Tuh ada satu, dua, tiga cowoknya. Oh iya, besok aku mau ini, guys. Nggak tahu sih jadi atau enggak, kalau enggak kesiangan sih bangunnya atau enggak. Kalau enggak mager juga sih, aku mau datang ke tempat kursus mobil. Jadi aku mau kursus mobil, mau daftar besok sebelum kegiatan. Kalau mau daftar kursus mobil bisa langsung hari itu enggak sih? Gak bisa ya? Lo kok Aiden tuh web dulu deh. Lo Aiden yang baik, Aiden udah info dulu dan Doni aja. Enggak sih, sunyi. Mobil baru aja sih, amin. Amin. Doain ya, guys. Nah, storyline-nya itu nanti opening-nya gue akan ada. Iyalah, pasti saya bakal kursus manual kalau saya matik. Masa mama gue ngomong gini? Kamu mau kursus matik? Terus kata aku, hah? Mana ada mobil matik? Terus kemarin aku ngomong, tuh, minta aja tuh, beliin kakakmu. Enak banget ya, kayak beliin mobil tuh kayak pakai duit lah. Kayak daun gitu loh. Kayak lo. Jadi bawa pulang mobilnya, amin. Amin kok amin? Ya nggak bakal lah. Habis kursus langsung bikin SIM. Nah, bener banget. Emang niatnya gitu. Aku juga tuh udah bikin SIM. Semoga bisa ya, guys. Spill mamanya. Lanjut. Kamu ambil aja mobilnya di showroom. Lanjutnya. Kamu yang bayar ya? Sini aku ajarin mobil,
ajarin mobil nyetir mobil gratis lo. Papaku juga bisa. Dan kedengeran suara lo. Makasih lo Nasron. Makasih lo Nasron. Makasih Nasron untuk diskon live-nya. Nanti belajar nyetir sambil showroom. Eh bener ya, tapi nanti aja kalau udah kalau udah lancar ya. Gimana caranya dong? Kapan bisa disapa kalau Nova. Hai Kak Nova, Sri Rezeki. Guys, aku lagi kayak pengen banget gitu loh. Aku tuh lagu suka, lagu suka apa sih? Lu lagu Euphoria suka enggak? Suka banget. Dan suara lu enggak kedengeran, udah besok aja deh pokoknya. Lu udah bisa bawa motor. Bisa keliling komplek. Tadi gua mau bilang apa? Gua tuh mau ini, apa namanya? Kayak giniin rahang tiap hari. Mau olahraga rahang tiap hari biar kelihatan rahangnya. Sama makan permen karet guys. Langsung mau jadiin OC boleh gak? Loh? Loh? Siapa yang larang? Eh gue lagi nugas dulu cuy. Ya Allah. Lu udah pernah ke Sumatera utara? Enggak, jauh banget bang. Aku ke Sumatera Selatan. Kapan ya? Eh, kelihatan dong. Lu cek deh. You are bikin video tugasnya mulai kapan? Gue kaget banget loh. Hari kerjasi selama 3 sampai 5 menit. Proses program pertama itu lu, akan dilakukan di online. Apa new visitor? Iya lo. Halo, aku ulang tahun besok, ucapin selamat ulang tahun ke Nova. Novaro enggak? Lu aku tinggal game game. Seperti gambar keempat. Lu harus beli, gue harus beli Meet and Greet. Boleh. Tapi yang tabel loh. Eh, guys, aku lagi oleng banget sama Jimin loh. Sama Jimin loh. Nanti les mobil naik jujur gue kaget banget tau ada masih ada orang yang bisa yang harus tidur jam 10 malam. Siapa ya? Itu dengar gue dari mana ya, gue dengar ya jam 10 malam dia harus udah tidur jadi paginya udah bangun. Itu gue dengar di mana ya? Saya lempar ke kamarnya sudah. Jujur kayak pengen pagi tuh pengen jogging gitu, sumpah gue pengen banget pagi-pagi jogging, bangunin dong PM. Bukannya itu pola tidur manusia normal.
Sorry. Iya sih. Tapi gue pengen kayak gitu. Kayak jam 10 tidur. Terus jam enam bangun. Jogging. Besok deh, gue mau jogging besok pagi. Bismillah ya bangun ya. Kalau nggak terlalu malam tidur. Jam 6 bangun. Jogging. Terus makan sereal. Minum susu. Terus kita ke tempat latihan mobil. Terus ya juga ya. Tapi ya di sini jarang ya yang bisa datang ke rumah ya. Setir mobilnya, setir mobil. Iya, iya. Jangan cengin dong. Cie jopi. Semoga saya bangun ya. Saya juga tadi kaget sih sebenarnya. Terus nanti lanjut kelas. Besok hari apa sih? Kamis kan ya? Lah. Iya. Tapi itu rata-rata kan gue nanya kelompok lain ya. Itu pada kayak ritme makanan gitu. Nanya kan. Berarti beda, Ran. Gue gak tau. Gue bisnis netron ya. Enggak, mesti bisnis netron. Eh, MRT-nya apa namanya? Oh, di Duku Atas. Iya, yang atas. Oh, yaudah. Iya, yang di situ. Stasiun situ. Okay. Okay, gue keluar ya guys. Okay. Ya Lulu, makasih ya. Makasih guys. Maaf ya telat. Apa? Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Aku bisa nyetir mobil nambah sangka. Kamu sombong. Duku Atas tuh yang ini gak sih? Yang BNI? Iya gak sih? Kapan nih syutingnya? Agak tahu sih juga kapan syutingnya. Tapi kalau misalnya nanti aku latihan nyetir, oh itu Sudirman ya. Eh, depan FX tuh Senayan ya. Lu lebih prefer cardigan atau vest? Sekarang kayak lagi zamannya vest sih daripada cardigan. Depan efek banget gak sih? Maksudnya ya efek sih. Kak, jadinya kuliah ribet gak?
tergantung gimana kamu menjalaninya sih. Kalau kamu pusing misal atau enggak kamu punya kegiatan lain dan sama-sama sibuk susah di prioritasin, iya mungkin kamu bakal ribet sih. Kayak nggak tahu sih, tergantung yang ngejalanin juga. Kalau misalnya seneng dua-duanya ya bakal biasa aja, tapi kalau misalnya seneng-seneng aja gitu, kalau misalnya emang ternyata beban gitu bagi dia ya moga mau. Tergantung jurusan enggak sih sebenarnya. Iya sih bisa dikata gitu juga kan, tergantung gimana prakteknya kan. Ada yang orang tiba-tiba semester 3 udah banyak banget prakteknya, yang udah kemana harus gimana gitu kan. Tapi semua jurusan punya kesulitannya masing-masing gitu, jadi nggak ada yang gampang sih sebenarnya. Yes. Yang seru dari kuliah tuh KKN sih. Jujur aku gak ada KKN. Kesulitan kamu apa emang? Nanti akhir sekarang ya, kan aku kalau aku lagi sama JKT juga, jadi agak susah buat bagi waktu sih sebenarnya. Karena misalnya ada kegiatan apa, bentrok, aku gak bisa megang HP. Dan aku dipanggil, berarti aku gak nyaut, aku gak bisa absen, aku bolos gitu. Terus sedih banget. Terus kayak apa ya, kayak UAS nanti aku harus bikin program, tapi kayak ya bikin video gitu lah pokoknya. Video entah interview atau yang kayak interview tentang masa pandemi. Terus kayak harus gitu-gitu pokoknya. Kuliah ikutan organisasi kah? Enggak, dulu aku pernah ikut ini sih, yang pertama kali tuh apa ya, lupa deh namanya. Aku jadi bendaharanya. Pusing banget. Itu kan organisasi sih. Wah, disuruh ikut cuma wah, enggak banget deh kayaknya. Nanti aku evaluasi bisa dua kali nih di kampus, di JKT juga. Tari tradisional aku keluar, guys. Karena susah sih sebenarnya, karena harus datang gitu kan. Dan setiap aku mau datang pun ada kegiatan di JKT kan. Kalau JKT kan temannya juga kontrak kan, jadi gimana ya, nggak bisa juga. Kalau nggak sholat lagi nggak sholat. Aku diperbankan semester 3 pusing. Jujur kayak aku juga baru semester 3. Ilmu komunikasi sebenarnya pusing sih, karena aku juga enggak, kan aku belum ada penjurusan juga kan. Kayak enggak tahu penjurusannya kapan, tapi kayak udah merasakan kayak aku anak broadcasting nih ceritanya. Atau aku anak jurnal, aku anak jurnalistik harus mencari informasi tentang pandemi gitu-gitu. Soalnya waktu itu kan aku udah pernah juga bikin, aku kan nyariin orang buat apa, kayak Vox Pop gitu loh. Tapi ya gitu deh. Ya intinya ya semangat aja sih. Jangan begadang. Tidak bisa. Kayak kalian tuh ada gak sih kalian yang minimal tidur tuh di atas jam 12? Enggak guys. Vox Pop
Vox Pop tuh kayak yang ini, kayak interview gitu-gitu, ya footage gitu-gitu lah pokoknya. Interview di satu tempat dengan footage gitu-gitu udah pokoknya. Karena kegiatan mulanya di siang kali ya. Enggak sih, sebenarnya kadang kita kegiatannya pernah kayak ada pagi jam menurut aku pagi itu jam 9 itu masih pagi ya, jam 9, jam 8 gitu, tapi emang gak bisa tidur gitu loh. Jam berapanya tuh ya gak tahu, gak bisa. Wah, lagunya jam 9 masih pagi. Tapi emang aku pernah di mana aku enggak bisa tidur. Kalian harus dengar lagu ini. Kayak emang di mana aku enggak bisa tidur, kayak aku benar-benar bisa tidur jam 4 pagi. Kalau misalnya jam 4 belum tidur, aku bakal bisa tidur lagi ya jam 7 pagi, jam 7 pagi. Aku pernah kayak gitu, di fase kayak gitu. Kayak yang kalau lu jam 1 enggak tidur, bablas dari jam 1, lu bakal tidur jam 4. Kalau lu bablas lagi, bakal jam 7, jam 7-an. Gitu. Itu aku dulu pernah tuh kayak gitu tuh. Capek banget ya, sumpah sakit banget badan aku. Judulnya Fix You Guys. Tapi masalahnya aku anaknya nggak bisa bangun siang. Itu sumpah aku tuh sebelnya gitu, aku anaknya nggak bisa bangun siang. Ini aku paginya aja jam 10 ya, itu aku maksimal bangun tuh jam 10. Mentok 11 lah. Mentok 11. Kayak makanya kalau misalnya tidur jam 6.30 pagi tuh aku bakal tetap bangun jam 10. Mau enggak mau, enggak tahu emang aku anaknya kayak gitu. Gak bisa tidur seharian, wah gila ya, abis itu gak bisa tidur lagi. Iya kan, kalau mau, wah gak bisa deh, susah. Cuma kayak gitu tuh kalau mau, lu gak usah tidur sampai paginya lagi baru malamnya tidur. Nah itu, baru bisa. Guys, aku habis nyoret foto kartu dingin, guys. Ini gede banget lah. Lu bisa tidur posisi duduk kah? Bisa. Kalau lagi sakit aku malah bisanya tidurnya kalau duduk. Sumpah. Kalian gitu gak sih kalau lagi sakit ya? Kalau tiduran pusing, jadi harus duduk tidurnya. Hari-hari jajan. Itu deh pokoknya ada WC. Ada enggak ya di sini? Bentar. Kaget, gue pikir kenapa nih orang. Nih guys, aku beli ini.
enggak HD. Tahu gak sih Jimin rambut hitam? Kita bela. Lo gila ya Jimin. Nih pokoknya ini deh. Aku udah berapa menit ya guys? Saya butuh penjelasan. Nih guys, aku beli ini. Ah, gak jelas. Ih, gak bisa kah? Kayak itu deh. Gitu banget loh. Eh, gitu banget. Oh my god. Gila. Oke, guys, sorry aku harus udahan karena ya. Ya, gitu deh pokoknya. Oke, terima kasih yang udah nonton charm aku. Oke. Terima kasih Nasron, terima kasih Kak Ipo Lulu, terima kasih Kak Brilian, Kak Rifan, Nisasi, Kak Anugrah, Kak Ewij, Kak Pur, Kak Nur, Kak Dari, Kak Ananto, Kak Firdania, Kak Fahria, Kak Dimas. Terima kasih yang udah nonton. Semoga aku besok bangun ya. Nanti aku PM aku dong.